rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa beberapa hari yang akan datang kita akan mengalami pergantian tahun. Kita akan tinggalkan tahun 2023 ini menuju tahun 2024. Harapan kita semuanya, mudah-mudahan selama ini amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Kita beserta keluarga kita, dan harapan kita jikalau ada kekhilafan, kesalahan atau perilaku yang dianggap melanggar agama, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan harapan kita mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala sifat istiqamah untuk mengerjakan, melakukan amal-amal soleh yang akan membuat kita sukses selama-lamanya kelak nanti di akhiratnya Allah. Dan harapan kita mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur fi ta'atillah, amin ya rabbal alamin. Serta kita doakan mudah-mudahan infak selama ini yang sudah masuk, khususnya pengajian kita ini, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah, usahanya dilancarkan oleh Allah, keluarganya diberi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan putra-putrinya insyaallah dijadikan putra-putri yang soleh salihah. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. Sebelum memasuki kajian kitab Risalah Jami'ah, sejenak kita kutip sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Matrasul. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu tergantung daripada pungkasane. Napa? Pungkasane. Kula ulangi malih, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal kita yang kita lakukan itu tergantung di pungkasane. Kalau pungkasane itu sae, baik insyaallah awal-awalnya dianggap baik oleh Allah. Tapi kalau pungkasane niku jelek, awon, maka khawatir yang dulu-dulu dianggap jelek oleh Allah. Dan beberapa hari yang akan datang ini kita memasuki tahun baru 2024, mari beberapa hari ini kita perhatikan amal-amal taat. Mungkin yang belum tahajud, monggo, ayo bangun. Bangun ibu bapak yang belum pernah merasakan tahajud, monggo, sehari dua hari sebelum pergantian tahun, bangun, minta doa kepada Allah, mudah-mudahan dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya. Insyaallah barokahnya mengakhiri tahun dengan pengakhiran yang baik, siapa tahu dicatat oleh Allah Ta'ala seakan-akan tahajud selama satu tahun. Amin Allahumma. Yang belum mungkin merasakan sholat jamaah, mungkin tidak ada kesibukan, mungkin karena ada kesibukan atau mungkin ada udzur tertentu sehingga tidak bisa program berjamaah, mari manfaatkan. Walaupun cuma sehari dua hari sebelum tahun baru tiba, yuk kita kerjakan sholat berjamaah. Siapa tahu
rokanya satu hari jamaah atau mungkin dua hari jamaah, Allah mendatangkan rahmat sehingga kita tetap mendapatkan pahala satu tahun sholat berjamaah. Dan itu tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengampuni dosanya orang yang membunuh 100 jiwa hanya dengan mati di tengah jalan dalam kondisi dadanya menghadap ke tempat yang ingin digunakan untuk bertaubat. Belum sholat, belum hadir pengajian, belum membaca Al-Quran, belum mengodoi kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya, hanya dadane saja ketika mati di tengah jalan saat meninggalkan daerah yang digunakan maksiat, hanya dada saja berpaling ke arah tempat yang ingin digunakan bertobat, semua dosanya diampuni oleh Allah. Innamal a'malu bikhawatimiha. Pelacur, penjual kehormatan fulanah dari kalangan Bani Israel, dosa zinanya semuanya ludes diampuni oleh Allah hanya karena seteguk air yang diberikan kepada seekor anjing. Imam Ghazali alaihi rahmatullah, siapa beliau dan siapa beliau? Ilmunya masya Allah, taatnya masya Allah, karangannya sampai saat ini kita baca, ternyata rahmatnya Allah Ta'ala turun kepada beliau hanya fokus ketika beliau tidak menggerakkan pulpennya saat mengarang kitab demi lalat yang menyesap air pada ujung daripada pulpennya. Allahumma salli ala Muhammad, karena rahmatnya. Al-Imam Muhammad Al-Junaid, salah satu pemimpin ulama ahli tasawuf, Muhammad Al-Junaid, ketika meninggal dunia lalu dimimpikan orang soleh. Dalam mimpinya orang soleh bertanya, mal khabar ya Junaid, bagaimana keadaanmu wahai Imam Junaid di alam barzah? Beliau mengatakan, karanganku tidak ada artinya, kitabku tidak ada artinya, amalku tidak ada artinya, untung saja aku punya simpenan amal dua rakaat sebelum sholat fajar. Allahumma salli ala Muhammad. Hanya dua rakaat. Rukai'atun raka'naha qubailal fajar. Beberapa rakaat saja yang aku kerjakan sebelum fajar tiba alias sholat tahajud. Cerita demi cerita ini insyaAllah memberikan motivasi kepada kita, kita tidak terlambat wararau, tidak terlambat. Selama ajal belum tiba, selama ruh masih berada dalam jasad ini, dan selama pintu taubat tidak ditutup oleh Allah, selama matahari masih muncul tiap hari dari tempatnya, apapun yang kita harapkan, insyaAllah kalau kita punya harapan, insyaAllah akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang pernah kita lakukan dari dosa, insyaAllah dengan istighfar kita, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal. Dan makanya seseorang dianjurkan sujud terakhir niku sing dawa, kalau sholatnya enggak jamaah. Kalau jamaah jangan pak, ditinggal makmum sampean. Kalau sholat sendirian, baik itu rawatib qobliyah atau ba'diyah, sendirian tidak berjamaah, niku dianjurkan sujud terakhir yang panjang. Apa itu? Dianjurkan untuk memperbanyak baca tasbih minimal sampai 11 kali. Subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal, sampai 11 terus monggo. Mau baca doa sampai 2 jam monggo. Boleh. Napa maksudnya? Innamal a'malu bikhawatimiha. Siapa tahu sebab sujud kita yang terakhir kita panjangkan dua rakaat tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Kenapa kita dianjurkan untuk bangun walaupun 5 menit sebelum fajar? Apa alasannya? Walaupun hanya sejenak bangun, jangan sampai kedahuluan fajar tiba. Apa alasannya? Sama, kembali kepada hadis innamal a'malu bi khawatimiha. Siapa tahu istighfar kita sebelum fajar, walaupun sekali yang kita baca, bisa menghapus kesalahan selama satu malam. Begitu pula kita datang pada waktu yang mulia ini, antara maghrib dengan isya, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang menjaga di waktu siang, yang barusan tadi naik menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal kita. Pertama kali yang dilihat oleh Allah dan pertama kali yang ditanyakan oleh Allah, wahai malaikat, kalian meninggalkan jamaah bundar Masjid Al-Islah dalam keadaan apa? Jawaban malaikat, mereka duduk di rumah Allah menghadiri pengajian sambil menikmati kopi gratis. Monggo diunjuk kopi ini. Sehingga itu pertama kali yang dilaporkan oleh Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, kalau ini yang kamu laporkan, apapun yang dilakukan sebelumnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu. Ini kun nikmatnya kalau seseorang itu di ujung tahun semacam ini perhatian dengan amal-amal taat, dengan arti siapa tahu dengan beberapa waktu sejenak sebelum pergantian tahun, kalau kita tutup dengan taat dan ibadah, siapa tahu itu bisa menghapus dan bisa mengkodoi daripada kekurangan-kekurangan pada waktu sebelumnya. Mudah-mudahan Allah menerima kita. Mudah-mudahan Allah menerima kita. Mudah-mudahan Allah menerima kita. Allah mengizini kita. Allah meridhai kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terangkan tentang puasa. Pembahasan tentang sholat sudah selesai. Ditutup dengan sholat sunnah yang terakhir tentang sholat tarawih. Kemudian puasa, zakat, kemudian haji. Setelah haji baru kemudian membahas tentang ilmu tasawuf, yaitu maksiat-maksiat hati. Mudah-mudahan panjenengan semuanya diberi oleh Allah Ta'ala umur yang panjang insyaAllah. Sebelum pembahasan tentang puasa, 10 menit pula aturi ada solat namanya solat tahajud. Napa? Solat tahajud, walaupun tidak masuk dalam ini pembahasan, tapi saya sambungkan, pulau sambungake terkait tentang solat sunnah, sebab kelebihan dan keutamaannya luar biasa. Ngeten berolahku. Jenengan nek kula aturi. Nggih. Wonten mangga mateng. Niku jenengan pengine nggothek napa jeblok dhewe? Nggothek jenengan kangelan. Nek jeblok dhewe karek mangan. Milih pundi? Jeblok dhewe. Nah, ngira. Nek nggothek jenengan, iya nek entuk. Nek gak entuk ngibani ndas tambah loro. Nah, tapi nek jenengan tiba-tiba sudah jatuh tinggal makan. Niki kula gambarake Allah Ta'ala nggih ngoten. Waktu sebelum fajar niku ibarat seperti mangga yang sudah berjatuh. Berjatuhan, tinggal ngambil, tinggal mam. Niku waktu sebelum fajar. Waktu pagi jenengan gotek dhewe, gotek yo entuk yo mbuh. Waktu siang sami, waktu sore sami. Waktu ngeten iki nggih sami. Tapi nek waktu sesaat sebelum fajar niku ibarat seperti orang nggih jalan-jalan tiba-tiba ada mangga sudah jatuh. Enggak perlu gotek, enggak perlu manjat, sudah datang tinggal makan. Yang zilu rabbuna hadisi. Yang zilu rabbuna, Allah Ta'ala turun artinya rahmatnya. Yang zilu rabbuna
fi sama'id dunya, di langit dunia ini, fi thuluthul lailil akhir, pada sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir ini jam pinten, Pak? Menurut jenengan? Jam pinten? Jam 5. Jam 5 ya. Waduh. Orang-orang dulu niku bangun jam 2 niku kata mereka terlambat. Napa? Jam 2 terlambat, jam 2 terlambat. Awak dhewe gak wis wah. Isek suwe iki turu maneh. Jam 2. Jadi thuluthul lail akhir jenengan monggo dihitung. Mulai masuk malam niku inda ghurubis syams, ketika tenggelamnya matahari, sampai munculnya fajar tiba, dibagi tiga, sepertiga terakhir niku jam pinten monggo. Ya, jam 1, jam 2, jam 3, setengah 4 masuklah. Mungkin juga masuk 5 menit sebelum fajar. Di situ ada tiga keistimewaan yang tidak Anda dapatkan pada waktu selain sepertiga terakhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama, Allah menyodorkan dengan kata-kata Allah, firman-Nya, hal min talibi hajah. Mana yang butuh sesuatu, mana fa'akdi hajatah, maka aku akan kabulkan hajatnya. Kalau selain waktu ini, waktu itu, ya kita datang, ya Allah hajat kulo, ya Allah hajat kulo. Kalau waktu ini jenengan boten usaha meneng mawon, pangeran sing goleki hajat panjenengan. Luwih enak, Pak. Allah mencari hajat panjenengan daripada jenengan melaporkan hajat. Nek jenengan melaporkan hajat banyak kurangi. Oh iya, dengar kok ngene ya. Tapi kalau Allah sendiri yang mencari-cari hajat panjenengan, baik hajat yang saat itu jenengan hadirkan atau yang belum jenengan hadirkan, atau hajat di alam barzah, atau hajat di padang mahsyar, atau hajat di surga kelak nanti, situ waktu yang paling tepat untuk menaruh hajat-hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hal min mustaghfir fa'aghfirlah. Mana hambaku yang banyak dosanya? Mana? Udah, dengan datang mawon, kalau Allah Ta'ala dicuti'i, dengan sendirinya hilang. Enggak perlu kita mengatakan Rabbi firli, yang penting stembe. Allahu Akbar. Dengan sholat kita, dengan duduk kita, istighfar kita, Quran kita, mungkin yang di masjid dengan i'tikafnya, datang Allah Ta'ala dicuti'i, Pak. Dengan sendirinya akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau selain itu waktu, mau enggak mau kita harus matur Rabbi firli, Allahumma firli. Gini apa buatan? Nah, tapi kalau waktu itu buatan. Dua. Yang pertama, Allah mencari hajat-hajat kita. Untuk apa? Untuk dikabulkan. Yang kedua, Allah nyari kesalahan kita. Untuk apa? Untuk dimaafkan, diampuni. Yang ketiga, hal min taibin fa'atubu alaih. Allah datang untuk mengabulkan tobat kita. Wadhalika fi kulli lailah. Yang demikian ini setiap malam. Mudah-mudahan panjenengan dikasih oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk bisa istiqamah. Khususnya sebelum fajar, usahakan bangun. Jok sampai, Pak, kalah ambean ayam. Wah, ayamnya sing dipangan tahajud, sing mangan ayam melungker. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la takun aqyas minaddiq. Jangan sampai kamu lebih cerdas daripada ayam. Kok guyu?
Ayam niku mboten sekolah, Pak. Tapi gak pernah ceritane ayam niku karipan. Nek pernah gak pantas jadi ayam. Berarti ayam bodoni. Jenengan cek mawon. Jam 2.3 sudah mboh eker-eker nopo? Mboh mripate niku melek. Gak ada, Pak, ayam jam 5 terus turu. No, gak pantas jadi ayam iki. Ayam cap opo iki? Gak ada. La takun aqyas minaddi. Jadi sahabat Abu Hurairah, Abu Bakar loh mengatakan, jangan sampai kamu lebih cerdas. Allahu Akbar. Ayam hayawan disifati cerdas, pinter, karena ayamnya gak pernah terlambat sholat tahajud. Sedangkan orangnya yang makan ayam kadang-kadang mboten tahajud. On. Nah, di waktu itu ada beberapa hal, mari kita bahas secara singkat. Yang pertama, sholat. Sholat nopo bebas. Sholat bebas. Yang penting telakhir, witir jangan jenengan tinggalkan. Karena witir ada pendapat mengatakan wajib. Monggo jenengan. Jenengan dados sakit tiap malam gadai wiridan, kalau perlu istri jenengan enggak usah tahu. Nah, dados tiang niku, Pak, nek saged ampun woro-woro tentang ibadah, Pak. Aku ini ampun, Pak. Ngobos, napa? Biasane ngobos, ngertos ngobos. Kados ban niku, Pak, ngobos gak ono manfaate. Lho nggih. Tanaman itu kalau dipendem niku biasanya nukulake tumbuhan, betul. Tapi nek tanaman niku mboten dipendem, ditaruh di atas tanah, ana pitik ditotol ilang. Ngene mboten? Nek jenengan pengin amal panjenengan kados ibarat seperti tanaman sing tumbuh tadi, jenengan simpen. Napa? Simpen, aja diomongke. Aku lho ngene, aku lho ngene. Biasane ngobos. Napa ngobos niku, Pak? Ngertos ngobos? Masalah Muhammad. Ngobos, ngobos, pelembungan nek ngobos niku, Pak, lho kempir. Niku ngobos. Lah, saat itu adalah waktu yang paling tepat antara jenengan kali Allah. Makanya Imam Junaid mengatakan, kitabku mungkin ono riyae, karanganku mungkin ada riaknya, aku punya santri mungkin ada riaknya, tapi kalau dua rekaat, beberapa rekaat sebelum fajar, gak ono sing ngerti. Gak ada yang tahu. Siapa yang tahu, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Wali Rabi'ah Al-Adawiyah yang ada di daerah Arab mriko, nek mboten salah tenggene daerah Basrah. Walinya kota Basrah perempuan. Beliau mengatakan, sembunyikanlah amalmu seperti kamu menyembunyikan app-mu. Ngertos app, Pak? Salam. Apa ono wong masang status salahe dipasang? Gak ono. Orang genah jenenge. Status dipanang, aku bareng ini, kejelekannya tidak mungkin disembunyikan primpen aja sampai ono sing tahu. Amal to'at juga seperti itu, makanya bobote niku berat. Sallu minal lail walau rok'ah, kata Rasulullah dalam hadisnya. Fulan, kerjakan walaupun satu rekaat, tapi kalau bisa jangan ketahuan orang. Ngoten lho, tunjukkan di akhir malam itu, kerjakan walaupun cuma satu rekaat, Pak. Tapi kalau jatuhnya di waktu semacam itu, maka pahalanya tinggi dan bobotnya juga berat. Kemudian terkait tentang hal ini, kembali kepada hati, kembali kepada hati, karena kita juga dianjurkan untuk membangunkan istri dan keluarga. Gini apa, Pak? Lengke. Jenengan bangun suami, istrinya dibangunkan.
Nggih. Caranya bagaimana? Ambil air sedikit, Pak. Sedikit aja. Saya ember jadi. Sedikit aja dipercikan ke mukanya. Yo, tahajud. Yo, tahajud. Ngoten. Jangan saya ember, Pak. Sampeyan saya ember. Siap-siap gati-gati nang kopi sampeyan. Tenan lho. Ibuke bangun duluan. Nggih ngoten sami. Ambil air secukupnya dipercikan ke mukanya, Pak. Pak, ayo, Pak. Dunia bersama, barzah bersama, akhirat bersama, Pak. Ngoten. Kata Rasulullah, suami istri yang seperti itu minadzakirin, termasuk orang yang ahli berzikir. Nggih. Oh, lah sing nek istri kula pun kapundhut nggih, pun dhewean, Pak. Nah, dhewean. Pun. Nah, niki, pun. Dalam suatu hadis disebutkan mangqama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa ketika tahajud yang dibaca 10 ayat. Lawan yang malih. Mangqama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa ketika sholat di akhir malam, bacaan yang dibaca jumlah ayatnya cuma 10. Asri ayat, 10 ayat. Maka lam yuktab minal ghafilin, orang tersebut tidak akan dicatat oleh Allah Ta'ala termasuk orang yang lupa kepada Allah. Alhamdulillah. 10 ayat tok. Kenapa 10 ayat tok, Pak? Dihitung, Pak. Kenapa 10 ayat? Surat An-Nas, surat Al-Falaq, 10 ayat lebih, Pak. Niku 12 nek mboten 11 ayat e. 10 ayat. Ustaz, kurang, Ustaz, kurang. Kok iso kurang? Nikmat, Ustaz. Bener nikmat. Bener, Ustaz. Kok saged? Sebab kula pun kulino. Ngoten. Mboten sak kula pengin tambah, Ustaz. Sing bener. Nggih, Ustaz. Mosok wong taune wis 2023 mosok 10 ayat. Tambahi malih. Mangkoma bimiati ayah, barang siapa yang tahajud bacanya 100 ayat. 100 bener, Pak? 100 ayat. Kutiba minal qanitin, dicatat menurut Allah orang ini ahli ibadah. Ahli napa? Ibadah. Jadi status panjenengan kalau tiap malam jenengan tahajudnya hanya 10 ayat, Anda tidak akan dijadikan oleh Allah Ta'ala pelupa kepada Allah. Adapun jenengan tambahi 100 ayat, Anda akan ditulis status panjenengan di sisi Allah termasuk orang yang ahli ibadah. Saya kurang. Terus saya kurang lagi 100 ayat. Kurang. Napa cekap? Terus saya. Loh, kok ngguyu jenengan? Nah terus saya kurang, kuat tambahin lagi hadisnya wa mangkoma bi alfi ayah, barang siapa tahajud pakai 1000 ayat. Bon, pinten Pak? Loh gitu Pak. Nggih. Tadi saya sampaikan khutbah di Masjid Rahmatullah. Waktu ini tiada duanya, Pak. Kalau sudah jenengan dilewati, gak mungkin balik. Tapi nek duit gak entuk saiki, gampang. Sisuk insyaallah oleh. Gak iso beli mobil tahun ini, tahun 2040 doake sedanten punya mobil. Amin iki gede. Tapi nek waktu sudah berlalu, monggo jenengan kembalikan. Barusan iki lho, Pak, jam 6 tadi lho. Napa? Saged jenengan kembalikake sama nggih? Enggak bisa. Apalagi yang jumlahnya 360 hari sebelumnya, enggak bisa. Mumpung Allah menitipkan sirnya cinta ibadah, golek sing akeh, Pak. Napa? Golek sing kata. Nggih. Sanjange Rasulullah, kalau kamu melihat ada orang di bidang dunianya itu istimewa, maka kamu enggak usah pandang dia, pandang orang yang berada di bawahmu.
supaya kamu bisa bersyukur. Tapi kalau ada orang di bidang akhiratnya dia istimewa, kalau bisa kamu naik di atasnya supaya kamu nanti bisa mendapatkan pangkat lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma tiyang samangke mboten, Pak. Sing dipandang niku urusan donya. Naudzubillah. Pun wa man qama bi alfi ayah, barang siapa yang tahajudnya pakai 1000 ayat. Imam Abdullah Haddad mengatakan 1000 ayat itu utungane mulai juz 29 Tabarak sampai An-Nas itu 1000 ayat alias 2 juzuk, Pak. Siapa jenengan, Pak? Orang juzuk, Pak. Dari surat Tabarakalladzi biyadihil mulk sampai An-Nas iku nek jenengan hitung insyaallah 1000 ayat. Pinten? 1000 ayat. Wah, ketok iki. Urung-urung sik, tapi kadung tak omongke. Apa kata Rasulullah? Kutiba minal muqantarin. Termasuk orang yang dicatat oleh Allah taala min ahlil qintar. Ngertos min ahlil qintar? Qintar itu bilangan zaman dahulu. Satu qintarnya itu 12 uqiyah. 12 uqiyah, satu uqiyahnya itu dunia beserta isinya, Pak. Nek ping pinten di bawah 12 kaya napa, Pak jenengan? Alhamdulillah. Tapi ping pinten di bawah, Pak? 1000 ayat. Oh nggih. Pun Ustaz kula bali semula 10 ayat. Monggo 10 ayat mawon. Mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Pun hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki pertama terkait tentang salat. Yang kedua nggih. Ada salat namanya salatul battah. Salatul battah niku salat nggih. Diterangkan dalam kitab Nujumuz Zahirah karya Habib Zain bin Smith, ulama Medina yang sampai sekarang masih hidup. Habib Zain bin Smith dengan Habib Umar niku ipar, jadi kakak ipar dengan yang kota Medina. Dengan haji atau ziarah teng Medina, biasanya beliau selalu sholat di Masjid Quba. Niku nggak ada kitab namanya pun An-Nujumuz Zahirah. Niku kumpulan beberapa amalan sing aneh-aneh. Sing aneh-aneh. Di antaranya wonten salat naminipun salatul battah. Napa? Salatul battah. Nggih. Dikerjakan 4 rakaat sebelum fajar, per rakaat Fatihah. Baca ayat kursi sekali 11 Al-Ikhlas. Niku tengene hadise, barang siapa yang mengistiqomahkan maka seakan-akan enggak punya dosa selama hidupnya. Alhamdulillah. Inten 4 rakaat. Per rakaat setelah Fatihah Al-Ikhlas, kemudian napa? Ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas 11 rakaat. Insyaallah mengke kula kirim nasnya tengene grup Masjid Aliyah. Insyaallah niku wonten apa niku berapa bilangannya dan berapa ayatnya. Niku namine pun salatul battah. Insyaallah mengke sing masuk dengan grup Alia saged mirsani, kula kirimi nasnya sekaligus kula terjemah kene. Seimut kula niku 4 rakaat napa 2 rakaat mengke insyaallah teng Masjid Alia kula kirimake. Insyaallah. Pun kemudian yang terakhir tesih wonten wekdal. Jam pinten? Isanya terseminan 12. Oh nggih. Niki pertama terkait tentang salat. Yang kedua terkait tentang zikir. Zikir nggih. Zikir apa? Zikirnya doanya Nabi Yunus 40 kali sebelum fajar tiba. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin.
Ini kota-kota Hadramaut diwau sebelum fajar, cuma tidak apa-apa walaupun dibaca setelah fajar tidak apa-apa. Cuma rata-rata sebelum fajar mereka-mereka membaca La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Di awal ya hayyu ya qayyum. Diniati mudah-mudahan apa yang jenengan hajatkan hari ini insyaallah dipermudah oleh Allah. Seperti mujarrabnya ini doa yang dialami oleh Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan paus, tiga kegelapan barokai doa bisa sampai ke pantai dengan selamat. Pun salat kemudian zikir ini monggo diamalkan tiap hari, mudah-mudahan hari kita berkah, malam kita berkah, apalagi tahun yang akan datang mudah-mudahan menjadi tahun yang berkah untuk kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kalau ada pertanyaan. Terkait tentang pertanyaan, okay, bagi orang yang mengerjakan sholat witir khususnya sebelum fajar di sepertiga terakhir, terus kemudian menyikapi bagaimana sholat tahajud kita, jawabannya sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur. Ulangi, semua bentuk sholat malam yang dikerjakan setelah tidur itu bisa dikategorikan sholat tahajud. Nah, dengan ini definisi, maka witir pun masuk dalam kategori sholat tahajud walaupun witir punya nama sendiri. Artinya, kalau ada orang seandainya mengerjakan witir setelah tidur, dia sudah tahajud dan witir. Oke, sudah. Berapa bilangannya? Monggo, bagi yang satu, monggo, bagi yang tiga, monggo, bagi yang lima, monggo, bagi yang sebelas, nggih monggo. Jadi seniatnya niat witir, tahajud sudah masuk. Nggih. Tapi kalau ada orang seandainya malam nggak tidur, sampai subuh, jatuhnya hanya witir, tahajudnya enggak, karena tidak tidur. Ini kuantinya. Nah, pun, pertama. Yang kedua, jikalau seandainya jenengan gadai kemampuan, kekuatan yang super, maka akhirkan sholat witir ini 11 rakaat sebagai penutup. Sebelumnya jenengan monggo, mungkin gadai wiridan sholat tahajud disendirikan, witirnya tetap 11. Bilangan yang paling banyak itu 11, witir 11. Sebelumnya mungkin jenengan badai nambahi mungkin 10 rakaat, 20 rakaat, napa 300 rakaat, napa 1000 rakaat. Kok ngguyu jenengan? Bismillah Pak, nunggu kapan? Moso iso pangeran saged nek jenengan gelem. Tapi kita gak mungkin, mungkin. Lho nggih. Apa yang tidak Allah Ta'ala punya tergantung kita. Lho nggih. 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 Ya, tapi nggih ngoten niku. Jangan terpancing dengan nafsu dan syahwat. Dibodohi setan sewu rakaat besok ngeletak gak tahajud tambahane. Mun nggih. Ya. Jadi kula ulangi malih, kalau witirnya itu setelah sholat, maka witir dan tahajud. Kalau witirnya itu setelah tidur, maka witir dan tahajud. Walaupun tidak diniati tahajud, witirnya sudah masuk sholat tahajud. Tapi kalau malam itu dia nggak tidur, maka sholatnya hanya witir, nggak bisa dikategorikan tahajud. Yang kedua, monggo dijadikan sholat tahajud sendiri sebelum witir 11 rakaat, mungkin 2 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sebelumnya, ngoten insyaallah. Allah Ta'ala. Nggih, ngoten malih. Nggih, monggo, monggo Budi. Salat tahajud yang 1000 rakaat. Kalau surat-surat daripada mulut sampai nas. Kalau surat pendek baca berkali-kali seperti mau salat. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Terima kasih. Nggih. Terkait tentang hadis yang saya kutip tadi, kalau 10 ayat tidak akan dicatat termasuk orang yang lupa kepada Allah,
kalau 100 termasuk orang yang ahli ibadah, kalau 1000 termasuk min ahlil qintarah, 12 uqiyah tadi itu. Ini ada pertanyaan, kalau seandainya al-ikhlas tapi diulang-ulang, al-ikhlas diulang-ulang, atau mungkin surat pendek diulang-ulang, apakah tetap sama? Sama. Yang penting pokoknya 1000 ayat. Napa? 1000 ayat. Monggo, al-ikhlas dengan ulang-ulang, ping berapa sampai 1000 ayat? Monggo. Pinten al-ikhlas ayatnya, Pak? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ah, 4 ayat. Kira-kira kali berapa sampai 1000 ayat? Hah? 250, Pak Budi. Monggo, 250. Monggo. Saged. Akan tetapi anjuran tegene kitab-kitab salaf nek saged njenengan nggadahi wiridan khatam Al-Qur'an dalam salat. Nggadahi wiridan khatam Qur'an di dalam salat. Kan ada khatam Qur'an sendirian. Ada khatam Qur'an rame-rame tadarusan. Ada khatam Qur'an dibaca sambil duduk. Ini ada khataman Qur'an dalam kondisi berdiri sholat tahajud. Mungkin ada khataman Qur'an ketika sholat duha, Masya Allah Bapak. Wadah khataman ketika sholat witir, Masya Allah. Bagaimana caranya? Perlahan-lahan. Tiap malam dengan ambil satu halaman. Tapi istiqomah Insya Allah setahun dua tahun khatam Al-Qur'an. Itu lebih afdal, lebih utama daripada mengulang-ulang surat. Walaupun mengulang-ulang surat sudah bisa menempati tempatnya 1000 ayat. Nggih. Wallahu taala alam. Bermalih. Nggih, monggo. Salat yang rakaat pertama entek alias enggak ada. Artinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah taala menurut keterangan hadis yang dikutip dalam kitab An-Nujumuz Zahirah. Wallahu alam. Bermalih. 4 rakaat boleh 2 rakaat, 2 rakaat atau langsung 4 rakaat. Nggih. Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian 11 surat Al-Ikhlas. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan kapan-kapan ada salat namanya Salatul Firdaus. Kalau diistiqomahkan mendapatkan surga Firdaus. Macam-macam. Ada salat namanya pun salat napa maneh niku? Oh, salat napa? Salat gawe bayar utang barang. Nggih, macam-macam. Nggih. Mudah-mudahan pengajian demi pengajian kalau kita ingat insya Allah kita utarakan. Wallahu alam. Wonten malih. Ini sama Ustaz tadi yang dikatakan Allah kan yang kita ucapkan atau yang hanya mengerentaskan jari tadi. Itu aja. Yang dimaksud pengampunan, maghfirah dan rahmatnya Allah. Terus yang dimaksud hajat, hajat yang belum dikerentak itu bisa. Hajat yang kita hadirkan atau hajat yang belum kita hadirkan atau hajat untuk yang akan datang, niku Allah taala sudah tahu semuanya. Itu yang dimaksud hajat. Nggih. Karena Allah yang membuat hajat. Allah yang membuat hajat dan Allah taala yang menentukan hajat dan Allah taala yang mengabulkan hajat. Masya Allah, subhanallah. Kalau orang-orang yang soleh sekelas wali min auliyaillah itu kadang-kadang kita datang dia sudah tahu oh karepmu ngene ya. Gitu? Ngene boten? Kau karepmu ngene, karepmu ngene. Kalau orang-orang kekasih Allah taala namanya ahlil kasyaf. Orang yang dikasih mata batin sehingga tahu hajatnya. Apalagi Allah. Kita datang tak mau, meneng tak mau, semua hajat kita dibawa oleh Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala yang akan menentukan hajat. Mudah-mudahan panjang umur insya Allah bisa mengamalkan. Pun cekap, pun adhan isya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma iqdi lana hajatina ya rab, iqdi lana hajatina ad-dunyawiyya wa hadzal masjid al-islah ya Allah, hajat ahlina wa usratina, hajat jiranina wa asdiqaina, hajat ahli shalah fi hadzal masjid al-islah ya Allah,
اقضي لنا ولهم جميع الحاجات الدنيوية والأخروية الظاهرة والباطنة يا رب ببركة الاعتكاف ببركة الصلاة الجماعة ببركة حضور مجالس العلم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اكشف كروبنا اجعل هذا المسجد الإصلاح يا رب مأمورا 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 إلى يوم القيامة وصلى الله على حبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين بسر الفاتحة.